Pemakan pisang mau, ulet mau, jangkrik. Kayak unyil. Kayak unyil. Iya. Ya. Imut-imut ya, imut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat kicau dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini Dontok semua berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Ya, untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Nah, baik teman-temannya, kali ini saya mau kiosnya Mas Yadi, lantai dasar gedung lama. Untuk kiosnya di situ ya, ini dekat warteg, situ aja. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, teman-temannya, untuk kiosnya Mas Yadi di sini ya, lantai dasar gedung lama, ini dekat warteg, itu parkiran mobil. Ini untuk pengunjung hari Sabtunya juga lagi ramai juga. Ntar kita akan tanya-tanya langsung aja untuk stok terbarunya ya. Burung-burung sortirannya, Plecimania, silakan aja merapat ya. Selamat pagi Mas Yadi. Pagi juga Mas. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, kalau di sini nih kiosnya juga dari jam berapa Mas? Bukanya jam 5 pagi Mas ya, sampai jam 5 sore. Kalau untuk kirim-kirim di mana nih? Bisa. Bisa ya? Iya. Kalau untuk wilayah Jabodetabek? Kalau Jabodetabek bisa COD Masnya, lewat ojol pasar bisa. Bisa ya? Iya. Jadi ntar langsung halo-halo aja ya. Oke Mas, untuk stok, ini kayaknya burung anaknya banyak banget nih Mas. Iya lumayan Mas, lagi banyak. Lagi ada macam-macam anakan ini. Lagi macam-macam iya, nih. Iya. Nah, ini ya, kita mulai dari pentet aja nih ya. Iya, boleh. Ini pentetnya pentet dari mana nih? Lokalan ini Jatim Mas ya. Jatim. Jatim Bondowoso Mas. Lokalan Bondowoso. Bondowoso. Nah, untuk pentet anakannya ini udah sortiran apa masih campur di sini? Nah, kalau ini masih campur Mas ya, ada betinanya kayaknya ada dua. Nah, yang ini yang jantan ya. Oh, ada yang, yang full jantan ini ya. Yang khusus sortiran iya. Jantan ada. Nah, yang kalau mewah, yang khusus mewah sortiran jantan ini harga berapa nih? Harga 17 Mas ya. 170. Iya. Real jantan itu. Real jantan ya. Ya, kalau yang masih campur? Mana yang ini 150. 150 iya. Ribu. Kalau yang list tebel-tebel ya ini ya, yang ini. Alisnya ya. Iya. Nah, itu tadi apa yang mana? Oh, ini. Tadi iya. Tuh. Apa tuh? Ini anakan SRDC Mas ya, yang lolohan ya. SRDC yang iya. Lolohan. Iya, ini. Udah pada ini udah pada mandiri belum ya? Belum Mas. Masih belum. Iya. Masih bantu loloh. Ini udah sortir apa masih campur? Campur Mas ya, kalau ini campur ya. Iya. Tapi bisa dipilihin dong. Bisa, bisa. Harga berapa yang ini? Harganya 270. 270 untuk yang anakan ini ya. Iya. Ya, teman-teman, kita buka burung SRDC-nya. Nah, ini untuk tigun anakannya ini stoknya banyak banget. Oh, banyak Mas, harganya juga beda-beda macam-macam. Oh, beda-beda. Ya. Oh, bisa beda-beda kenapa beda, ya? Iya, emang ada yang kiriman mandiri. Ada kiriman loloan, ada yang kiriman mandi, kiriman loloan di sini lama belum laku, jadinya mandiri juga harganya beda. Oh, gitu. Iya. Oke, kita mulai dari mana dulu? Yang ini aja dulu ya, deh. Ya, yang ini boleh. Yang loloan. Ini mandiri Mas. Mandiri. Mandiri udah makan sendiri pokoknya. Los pokoknya ini. Nah, kalau yang ini nih. Iya. Sortiran masuk campur atau wah, gimana? Kalau ini Mas jaminan jantan Mas, contohnya Mas ya. Burung gue gede-gede. Ntar kalau ada yang mau beli ke kios tak kasih tahu ciri-cirinya bisa ya. Nah, burung gede.
mukanya gede tuh, kaki gede, udah fix kalau yang ini mas. Harga berapa nih? 140. 140. Nah kalau yang ini nih kayak agak kecilan nih. Iya, ini mas, ini yang masih loloh. Yang masih loloh. Loloh ya, yang ini loloh ya. Kalau yang masih loloh itu harga berapa? Harga 90. 90. Iya. Masih campur kalau ini ya? Campur. Nah kalau ini udah gede-gede. Udah gede-gede. Iya mas, ini yang dari dateng loloan sampai mandiri. Nah ini udah pada ngeribet kalau gitu kayaknya ya. Iya kalau jantan. Oh berarti ini masih campur. Campur. Harga berapa kalau ya? Harga 100. Iya. Masih campur. Tuh makanannya tuh sampah-sampah dimakan ya. Mas, kotorannya dimakan lagi tuh. Saking lapernya. Nah, terus itu tuh ada cipo kayaknya tuh. Mana? Oh iya, ini cipau. Nah, ini untuk cipolnya ada. Ini udah mandiri belum ya? Belum mas. Masih loloh ya. Cipolnya harga berapa? Harganya 100. 100 berapa ya? Ya udah 120 mas. 120. Ya kalau kesini ntar tak kurangin jadinya nah. 100 ya. Ini masih campur. Campur mas ya. Campur ya untuk laminya ya. Iya. Jadi ntar dipilihin. Kalau kesini aja dipilihin kalau yang minat ya. Tuh ini apaan ini? Apa itu? Ini burung langka mas. Di pojokan itu. Nah ini yang burung langka ini mas. Anak kentleci. Iya. Ini jakun mana ya? Ini jakun Bondowoso mas. Bondowoso, iya. Lolohan. Lolohan mas. Benar ada dua ekor. Dua ekor doang mas. Satu sarang kalau kayaknya ini mas. Satu sarang. Iya. Harga berapa kalau yang lolohan kayak gini? Harganya berapa ya mas? 275 mas lah, nggak apa-apa. Iya, milih sendiri tapi lah ya. Milih sendiri. Nah, 275. Ini udah makan. Kalau buah, digantung buah udah makan ya. Udah makan. Kalau purnya? Pur belum lah mas. Kalau ini masih kecil banget. Iya. Udah. Iya, ini yang itu udah agak gedean. Di. Simpenan apa lagi nih? Pleci. Ini pleci mana nih? Pleci Bustomi mas ya. Bustomi. Iya. Lokalan atau lokalan, gimana? Mas, yang ini, mas. Lokalan mana? Lokal ini kiriman dari mana itu namanya? Pandeglang mas. Oh Pandeglang, lokalan Pandeglang untuk Bustominya. Nah, kalau yang lokalan Pandeglang ini harga berapaan? Harga murah mas, ambilnya kan 75. 75.000. Teleponnya. Udah makan pur semua? Belum, baru datang itu. Oh, baru datang. Belum dimandiin. Belum dimandiin. Iya. Ya, yang ada yang spesial spesial? Spesial ini yang semangat. Ih, kok ini dipisahin cuma 3 ekor doang ini? Muda mas ini mas. Masih muda. Iya. Muda body gede, body panjang, gede ya. Panjang jantan. Jantan. Kalau ini harga berapa? 100.000. Udah terpantong riwih atau belum? Belum, cuma sortiran aja. Oh, sortiran aja. Aja baru datangnya tadi pagi. Itu sortiran ya. Iya. Nah, kita lanjut ke jakunnya ya, teman-temannya. Untuk preci jakunnya ini jakun mana nih, Om? Jawa Timur ya. Oh, ini sortiran jantan atau gimana? Campur sih mas. Masih campur. Iya. Udah makan pur? Belum mas. Belum. Kalau di tak larut itu belum. Biasanya yang makanannya buah. Pul buah di sini. Oh, iya. Harga berapa yang ini? 135. 135.000. Baik mas jadi kita kebok nih. Yes, yang di bok-bok ya. Oke okay, siap. Yang di bok-bok nih. Nah di box ini ada burung cincan ini. Iya. Cincan. Bukan cincan mas ini mas. Apa namanya? Ini namanya kerak basi alisita. Oh kerak basi alisita. Iya. Tapi kadang ada yang bilang cincan sih. Gitu ya. Ini udah makan pur belum ya? Belum mas. Belum. Belum. Ini mulus-mulus ini iya. Sortiran atau masih campur nih? Wah, aku kan emang pengambilan kan sortiran mas. Oh sortiran. Iya. Kalau kawan-kawan datang tak sortirin, makanya emang harganya harga saya nah. Itu beda sedikit sama temen-temen ya gak masalah. Nah, soalnya emang terserang. Ini aku burung milih. Gitu.
Harga berapa nih? Harga 90, Mas. 90. Iya. Nih, berarti sortiran jantan ya. Itu yang alis hitam ya lo, Mas ya. Iya, jangan iya. Lupa ya. Kalau ini alis putih ada satu, Mas. Ada. Makan pur tuh. Nah, untuk yang alis putih ini harga berapa? Udah 60, makan? Mas. 60. Iya. Itu alis putih. Alis putih. Kalau alis putih enggak ada yang ombil kan kayak gitu, enggak ada, Mas. Gak ada. Cuma peminatnya banyak kan yang alis hitam. Ini ada kowul nih. Nah, untuk kowul ini udah makan tuh belum nih? Kowul jajanan nih. Enggak tahu sih, Mas. Masih campur aku ngumpaninnya, iya. Ada berapa ekor? Banyak, Mas. Banyak. Iya, yang trotol mau trotol jahat ada. Oh, ini nih. Ini yang trotolan. Ini jantan tuh ini. Pril jantan itu, Mas. Oh, gitu. Ini mulus-mulus. Iya, ini trotol tinggal tipis ya trotolnya ya, yang ini ya. Mau pastol ya? Iya. Harga berapa ini? Harganya yang ini yang Jawa, Mas, 23 ya. 230. Iya. Yang Jawa. Kalau yang ini Sumatera, Mas. Oh, ada yang Sumatera juga. Ada, yang Sumatera iya. Harga berapa? Harga 200 aja, Mas. 200.000. Iya. Kasihan tuh karena enggak laku-laku itu. Kasihan ya. Yang betinanya aja, Mas. Ada yang betina. Iya, ini betina, Mas. Nah, siapa tahu ada yang minta cari jodohan, buat jodohan ya. Untuk yang betinanya di harga berapa ini? Harga berapa ya, Mas? Biasanya, Mas. 75 atau 80 itu antara itulah, Mas. Nah, iya. 75 80 lah. Iya, antaranya itu lah. Iya, ya. Kalau aku ada untungnya ya tak kasih, kalau enggak belum ada ya maaf gitu aja. Aja gitu aja. Iya kan? Gampang. Ini. Itu ciblek gacor kayak gitu. Iya, Mas. Ciblek kristal itu ya? Itu kristal murni ya, Mas ya? Kristal murni. Sekarang kan kristal kan jenisnya banyak ya. Ada yang kristal murni, ada yang kristal masih ada kuning-kuningnya. Kalau itu murni, Mas. Harga berapa kalau yang itu? Itu 8,5, Mas. Burung tua, Mas. Ya, siap breeding itu, Mas. Siap breeding. Ya, kalau mau di breeding atau udah. Di mau buat masteran, iya bisa itu. Udah deker kakinya. Nah, kita aja lagi ke kotak lagi ya. Iya, boleh. Kotak lagi karena tadi burungnya keberisikan, kan? Iya. Keberisikan. Nah, di sini ada RPM rambatan paru merah. Wah, itu ada alisnya itu, Mas. Ada alisnya, iya. Ini jantan dong. Jantan dong. Kalau yang jantan ini RPM jantan harga berapa? Harga 18, Mas. 180. Iya. Kalau ini itu kayaknya enggak ada alisnya itu kayaknya. Ini yang betina. Iya, betina. Untuk yang betina di harga berapa? 16, Mas. 160. Iya. Itu udah makan pur belum ya? Belum, Mas, campur, Mas. Masih iya. Campur ya di sini ya. Ini stoknya ada berapa ekor? Banyak, Mas. Oh, banyak. Oh, ini. Itu pemalu itu, Mas, kalau yang kayak gini, Mas. Pemalu. Tuh. Iya. Kalau disorot kamera, jantan. Ya jantan. Nah, kita lanjut lagi nih. Ke cuca ijo, cuca ijo. Iya, nah, yang burung-burung masteran yang di kotak sini nih. Iya, nah, boleh. Di sini ada Bijantung gunung, Mas. Bijantung gunung. Iya. Ini mulus banget. Wah, mulus-mulus, Mas. Ini makannya nestar ya. Iya, nestar atau susu. Pokoknya jenis nestar aja ya. Ini harga berapa kalau yang ini nih? 85, Mas. 85.000. Stoknya banyak juga. Banyak, gede-gede ini malah, Mas, ini, Mas. Mereknya Muntilan, oh, KTP-nya, Mas, ya. Oh, KTP-nya Muntilan. Iya. Oh, udah bermerek ya, iya. Muntilan. Ini apa? Juga tuh. Apa di sini masih ada kok, Mas. Oh, tuh. Banyak. Iya, banyak lagi banyak, Mas. Tuh ciblaknya, Mas, berisik banget itu. Nah, kalau ini nih, ada sri gunting abu-abu. Iya. Untuk sri gunting abu-abunya harga berapa nih? Harga 105.000 aja enggak apa-apa itu, Mas. 105.000 aja. Iya. Ya, ada londo KW nih. Iya, betul. Untuk londo KW udah ngepur belum nih? Belum, Mas. Belum. Ini jantan atau gimana nih? Jantan itu sayapnya kan ketahuan, Mas, oh, ya. Iya, agak merah-merah coklat ya. Itu masih terang. Istilahnya kalau kacor itu masih trotol, Mas. Masih trotol. Harga berapa ini? Harga 130, Mas. 130.000. Iya. Nah, ini ijo mini ini ya? Iya, mini, Mas. Untuk cuca ijo mini harga berapa nih? Harga 225, Mas. Kalau yang mulus ya, iya. Mulus ini ya? Iya. Ada yang bondol? Ada. 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 Mana?
No, tak taruh udah tak bisa malah stok lama malah udah bunyi. Emang kalau yang bodoh, yang bodoh harga berapa? Harga 200 aja, Mas. 200.000. Dia saya hijau PH nih. Iya. Untuk yang PH-nya juga gede-gede. Wah, super, ya? Super PH, Mas. Oh, super PH. Ini kalau yang super PH harga berapa nih? Harga 400, Mas. 400.000 iya. Kalau yang super PH-nya. Pengen contohnya, Mas, enggak? Oh iya, boleh dong. Harus itu. Teman-teman kan sering Mas liatin katanya, "Ay, apa sih yang super-super PH?" Ini yang gitu. Paling bagus, paling gede, wah. Sering apa? Nyolok lagi tapi iya. Nyasar lagi. Nyasar lagi. Jangan ini nyasar. Kita akan iya. Lihat untuk penampakannya iya. Untuk sortirannya Mas Yadi ya. Iya. Nah, ini Mas ya, contohnya. Gede ini, Mas. Benar, Mas. Wah, ekornya udah numbuh. Mantap, Mas. Tuh, PH tuh kayak gini, Mas. Jangan asal-asalan PH atau gambling, tuh. Kayak gini. Paruh panjang, itemnya kayak gini. Nah, ini apa namanya? Nah, ini ada yang apa? Nadain kayak gini, Mas. Ada yang nyarinya. Iya. V gitu. V bukan ngopal ya. Ada yang kayak gitu juga ada. Macam-macam sih, Mas. Tapi kalau ini fit jantan, Mas. Kuat, iya kalau ini, Mas. Tapi nggak jamin ya, walaupun itu ya. Iya, nggak jamin, Mas. Kalau seandainya meleset, bisa tukar tambah juga ya. Sini aja ya. Tapi dari ciri-cirinya masuk semua ini, Mas. Bulunya gede banget, loh, Mas. Nah, kalau segini kira-kira usia berapa bulan? Kalau usia ya nggak tahu toh, Mas. Aku, Mas. Ya, tapi kalau ini kayak ini cepat, Mas. Cepat ada trotolnya, numbuhnya cepat, Mas. 400.000 ya? 400.000 aja, Mas. Ya. Soalnya aku PH juga ada yang harga 300 juga ada loh, Mas. Ya, iya. Coba tapi, yang harga 300. Ya ini aja, Mas. Ini, Mas. Tapi gak usah dipegang apa adanya gitu aja ya. Gitu. Ini yang harga 300.000. Iya. Kalau yang ini, kalau yang super itu harga 400.000. Iya. Gitu. Oke, bos. Nah, ini kayak cucak hijau tapi kayak bukan cucak hijau, itu burung apaan ya? Itu bukan itu burung. Burung antik itu, Mas, ya, tapi ngocehnya aku terus terang nggak tahu. Biasanya itu pemburu-pemburu burung antik yang nyari kayak gitu ya, Mas. Ini. Iya. Oh, iya, teman-temannya. Ini kayak cucak hijau warnanya hijau kayak gini, cuma iya. Paruhnya beda. Paruhnya itu jenisnya jenis sempur, Mas, ya, itu ya. Jenis sempur. Iya, Mas, ini. Iya. Tapi itu pemakan pisang mau, ulet mau, jangkrik mau. Oh, gitu. Lu makanannya berarti iya. Aman ya. Aman. Makan buah juga. Makan buah juga, Mas, ya. Coba lihat, Mas, itu di unboxing ya. Di unboxing, kita unboxing supaya teman-teman lebih mantep untuk melihatnya. Iya. Mas, burungnya penampakannya kayak gitu, Mas. Kayak unyil. Kayak unyil. Iya. Ya. Imut-imut ya, imut ya. Ini di sini namanya apa? Ini namanya, Mas, ya. Ini terus terang orang pramuka jarang yang punya ini, Mas. Tapi kemarin tak tanyain sama Mbak Google. Katanya Mbak Google burung ini namanya mandi hijau. Mandi ya, hijau. Kalau mana ada yang mandi hijab ada. Iya, tapi ini mandi hijau kata Mbak Google. Oh, iya. Oh. Yang ngomong Mbak Google loh ya. Google. Saya juga pada belum tahu ini. Harga berapa nih? Harga 3,5, Mas. 350. Iya. Aduh, satu-satunya ya. Satu-satunya di pramuka juga ini, Mas. Iya. Kemarin dapat satu juga diambil Gas Karim diminta itu si yang punya aviary terbesar itu siapa? Yasin. Iya, dikirim ke sono kemarin. Udah cukup? Oke, di sini ada pencet macan ya, Om. Iya, Mas. Itu udah makan pur belum nih? Pur total, Tom, Mas. Oh, iya, udah makan pur total, Mas, ini, Mas. Oh. Purnya pokoknya pur top apa? Leopard top Leopard. Total, Mas, ya. Nah. Harga berapa nih? Harga berapa biasanya ya, Mas? Soalnya hasil tukar tambah, Mas. Oh, hasil tukar tambah. Kurang 100.000 aja, Mas, lah. Ntar kalau kemalen di nego aja. Nego aja, gampang. Pedagangnya gampang. Kalau ada untungnya oke. Bungkus gitu. Ada untungnya ya, ya. Nah, kalau yang ini nih, apa nih? Apa yang mana? Ini kayak siri-siri nih. Mana sih? Ini nih. Itu yang siri-siri gede, Mas. Oh, siri-siri. Iya, siri-siri raja katanya itu. Oh, siri-siri raja. Iya. Kalau siri-siri raja ini harga berapaan? Harga berapa ya, Mas, biasanya? 100.000 kayaknya, Mas. 100.000 aja? Iya. Oh, gitu. Iya, gampang pokoknya kalau kemalan tadi itu. Tinggal nego aja nego ya? Nego aja, ya. Gak ribet kok ya? Mm-hmm. Enak. Iya, Mas. Nego aja. Iya.
Kalau ada untungnya bungkus pokoknya. Kalau ada untungnya. Kalau enggak belum ada untungnya ya bilang maaf aja kan gampang. Ini untuk SRJC ini. Iya, Mas. SRJC ini masih. Iya, betul. Ini gimana nih? Speknya udah ngepor atau gimana? Itu throttle Mas, tapi throttle-nya tinggal dikit ya Mas, tapi aku notanya nota terus terang throttle ya. Soalnya temennya banyak ntar yang throttle terus juga banyak. Nah, kalau yang ini harga berapa? Harga 200 Mas. 200.000. Iya. Kalau yang nota tua harganya 14. Nah, iya itu nota tua ya. Kalau nyari yang throttle-an ya Makan Bur juga ada loh Mas. Yo, mana? Sini bawah aja. Oke. SRJC-nya masih throttle-an juga. Kalau yang ini gimana ini speknya? Itu throttle utan Mas, yang ngeriwik rajin Mas. Oh, itu Mas. Throttle utan yang ngeriwik rajin. Iya, makanya pur total. Oh, udah pur total. SKM ya. SKM. Iya. Harga berapa kalau yang udah? Harganya 200 Mas. 200 iya. Ya. Oh, SRJC-nya tenang banget. Ini udah cetekan. Udah cetekan. Udah cetekan. Iya, baru datang. Baru datang. Iya. Mungkin kondisi ya. Ih, Victor juga nih ya. Iya. Oh iya, Victor juga dia. Banget ya. Oh, tinggi nih. Bisa main gantahan kalau kayak posisi ya, kayak gini nih tinggal di ininya doang nih. Iya. Kalau kayak gini harga berapa ya? Harga 650. Masih wajar Mas ya. Kalau burung kayak gini yang masih wajar. Mewah, ngikutnya burung mewah. Belum kondisi baru datang. Sebelum kondisi ya. Ntar kalau udah kondisi bisa langsung dipantau aja. Nah ini teman, ini Mas Yadi, ini burung apa nih ya? Oh itu burung apa ya? Itu Mas apa namanya? Cucak pantai mini. Oh cucak pantai mini, yeah. Ini kok mulus ya? Biasanya kumel-kumel ini mulus nih. Ini suaranya kayak apa ya? Kayak cucak pantai, malah cuma ya volume kalah. Oh volume kalah. Okay. Makanannya? Makanannya pisang ulet mal. Oh gitu. Tinggal di sini tak kasih pisang ya. Harga berapa ini? 120 aja. 120 ribu. Iya. Cucak pantai mini. Iya betul. Kalau yang model-model kan. Stoknya, oh stoknya ya, tapi bisa-bisa juga ada loh Mas. Oh ada. Iya jangan lupa. Stok banyak, stok aman ya. Aman pokoknya. Aman sentosa. Ini trotolan banyak ya trotolan. Banyak, kan udah ngomong. Kalau yang trotolan-trotolan gini harga berapa? 200. Kalau yang trotolan. Kalau yang kurangi paling 10.000. Oh gitu. Trotolan SRDC ya. Iya. Nah ini apa ini? Ini tepus, kayak tepus apa ya? Tepus. Oh, tepus emas ini. Tepus emas kok banyak banget ini? Enggak banyak lah, Mas, cuma 6 doang. Oh, 6 ekor. Iya. Untuk tepus emas ini harga berapaan ya? 85.000. Bisik-bisik aja. Ya. Kan rata-rata 100. 100 ya. 85.000 aja. Oh, yang udah bunyi. Ada. Bunyi ada satu. Tunggu ya. Ada yang bunyi, teman-teman ya. Ini yang bunyi, ya, yang itu. Udah terpantau bunyi. Ya, terpantau bunyi Mas. Oh, gitu. Pantau rajin dibanding teman-temannya. Ini ada videonya Mas, masih di HP saya. Harga berapa kalau yang ini? 100, Mas. 100 kalau yang udah bunyi-bunyi kayak gini. Nah, kalau ini nih. Mata dua kalau matanya kecil enggak dapat. Ada tali pocong ini. Tali pocong coklat ya Mas. Tali pocong coklat. Ini udah ngapur belum ya? Belum. Harga berapa ini? Harganya 125. 125.000. Ada yang dorong ekor ada Mas yang bawah. Ada yang dorong ekor. Ini Mas. Nah, oh. Ini dorong ekor tuh Mas. Buru-buru apa ini? Itu. Tuh, kaget itu Mas. Biasanya ada tempat gelap. Oh, yang panjang juga ada loh Mas. Apaan? Ini tapi yang ekor klewer Mas. Ada. Oh. Wah, ntar di atas. Ini hari Sabtu kayak gini ya, teman-teman. Ntar diambil dulu nih.
diambil dulu nih. Oh, solot. Di solot apa ini? Wah, pleci. Oh, pleci mania nih. Dari mana nih pleci mania nih? Ciputat. Oh, dari Ciputat. Ini pilihan saya ini diambil ya. Oh. Ini lagunya enggak jelas. Lagunya cepek. Oh, aku cepek. Matanya yang putus satu kan? Matuh pelanggan. Yang alis matanya putus satu itu kan? Oh, bener mah. Langgaran ini dong. Langsung di sold out. Bunyi dia. Eh? Bunyi. Itu yang ya, putus satu. Ini. Wih. Yang coklat tapi ekor klewer masih. Oh. Kok bisa klewer ya? Yang coklat juga ya? Kirain nggak bisa klewer saya. Ternyata yang coklat juga bisa klewer ya. Oh, kalau yang jantan sama aja klewer ya berarti ya. Tuh. Biasanya kan kalau yang ini nggak ada yang klewer. Kalau putih ya sering lihat gitu kan ya. Harga berapa yang klewer kayak gini? 250 aja. Nah, untuk makanannya ini gimana? Masih campur ya. Punya simpenan burung apaan? Kok taruh di atas-atas nih? Ini mah burung apa namanya? Caklabu. Oh, caklabu. Ini mulus-mulus caklabunya. Nih ya teman-teman, untuk caklabu ini burung masteran. Ternyata suaranya tembakannya pedas juga. Burung langka, burung masteran juga bisa ya. Harga berapa nih caklabu ini? Ini harganya berapa Mas ya? Udah harga 85 aja Mas. 85.000 ya. Aja, mulus mulus. Sama makin mahal loh Mas. Kalau di sini satu minggu lebih ntar naik lagi loh. Soalnya barangnya langka Mas. Itu susah. Karena juga. Ya. Teman-teman di zamannya banyak yang nggak kebagian. Datang lagi tuh. Bening-bening ya, ini makannya buah ya. Buah. Oh, Mozambik. Oh, Mozambik ini. Ini untuk Mozambiknya sepertinya gimana nih? Kok lagi jarang nih untuk burung ini nih? Rajin banget, Mas. Oh, rajin. Rata-rata pokoknya. Aku nggak bilang gacor ya. Kalau gacor kan buka kerodong, langsung patah-patah-patah-patah kayak gitu ya. Enggak, itu mah bunyi. Kalau ini harga berapa ini? Harga 5,5. 550? Jantan, fix jantan ya. Fix jantan, harian, bunyi harian berarti ya? Bunyi pokoknya. Wah, kok ini gede banget. Super ya Mas ya. Ini gede banget ya bodinya ya. Super Mas. Ini untuk speknya gimana nih? Ropel Mas ya. Ropel. Ini baru diantarin ini Mas. Ntar kalau ada yang minat minta videonya, video waktu di orangnya juga ada ya. Gede banget Mas, di atas rata-rata ya. Di atas rata-rata ya. Nah, berarti belum Garuda ya? Hah? Belum Garuda. Kalau Garuda enggak Mas, belum Mas ya. Belum ya. Ya burung masih muda kalau ini Mas ya. Tapi ropelnya. Enak. Ropelnya? Iya. Aku ada dua sih Mas. Ada dua. Iya, satu ini ada burungnya Mas. Ini agak kecilan yang ini. Tapi speknya sama Mas ya. Speknya sama. Oh, iya, oh iya ini agak kecilan. Ini yang paling gede nih. Iya, itu udah. Ini jumbo banget gede, ya. Gede panjang yang itu. Harga berapa kalau yang ini? Kalau yang mana? Yang ini yang jumbo. Itu 350. Ya, burja ya Mas ya. Burja. Jinak ropel. Nah, itu terus terang harganya udah mahal. Selisihnya banyak sama yang ini Mas. Gede banget ya. Super pokoknya kalau yang itu. Nah, kalau yang ini harga berapa? Kalau yang ini sih murah Mas, 225 Mas. 225. Ropel juga cuma ropel. Bodi postur emang jauh main lono. 225 ya. Iya, burung jinak semua ya, jinak bukan semua. Bukan burung rawatan dari Om Bia kan bukan lo ya. Burung jinak total. Nah. Ini untuk Cigun ini bukan. Itu Ciwa. Oh, Ciwa kok mewah banget untuk Ciwanya ini. Ini speknya gimana untuk Ciwanya? Master, Mas. Itu pakai ring burung tua bukan burung muda Mas ya. Ini juga baru datang Mas, tapi aku udah kepantau sih suaranya udah kepantau ya di sini ya.
ini yang punya itu yang juga punya trucuk tadi. Oh iya. Gitu. Koawi ini dari Koawi itu. Orang Tangerang sana loh, Mas. Ini harga berapa kalau yang udah kayak gini nih? Ini 3,5 jaminan gacor, jaminan ngebrand ya, tapi variasi nanti ya. Jaminan gacor, jaminan ngebrand, variasi nanti. Ini orang di orangnya itu aku ngomong dari orangnya ya, bukan aku loh ya. Belinya 800, Mas. 800 belinya? Lah iya. Bener. Saking bosen ya kali ya. Enggak tahu sih, Mas. Oh, mau ganti masran. Enggak tahu iya. Ini ada burung masran jenggot Jawa ini. Ini udah jadi ya? Jadi, iya jadi. Ini juga jenggot Jawa yang udah jadi ini harga berapa? Kalau yang ini harga tuh 700, Mas. Tepat ngap, Mas, pokoknya ngepik ya, besar dia. Oh, ini ngepik juga. Spek ngepik nembak. Iya. 700? 700.000. Iya. Nah, kalau ini ada cicak hijau, bodinya besar juga. Nih, yang jadi Mas ya ini ya. Jadi. Besaran juga ya ini ya. Kalau yang ini harga berapa? Harga 12. 1.200. Iya. Ah, ini ada katem ini ya? Iya. Untuk katemnya gimana nih speknya? Gacor. Gacor. Oh, burungnya masih agak liaran. Masih agak liaran. Kalau yang ini harga berapa? Harga 600. 600.000. Burung pur total. Oh, udah pur total. Aman ya kalau udah pur total. Ini apa lagi nih? Ini kolibri, Bang. Oh, kolibri. Oh, ini kolibri matahari. Bening banget ini kolibri mataharinya. Wah, ini juga temennya. Oh, temennya ada lagi. Wah, stoknya banyak, bening-bening nih. Biasanya kusut-kusut. Ini udah terpantau, udah ngelirik lo ya? Ah, udah pada bunyi, Mas. Udah pada bunyi. Udah ada 2 minggu, Mas. Oh, 2 minggu rawatannya. Iya. Kalau yang udah rawatan kayak gini harga berapa nih bening-bening? 75. 75? Oh, 175.000 kalau yang udah rawatan ya. Sama, Mas. Ini ya, Mas, harga tetap, harga tetap bahan. Oh, ikut harga bahan ya. Nah, ini serinditnya udah ada tompel-tompelnya nih atasnya nih. Ya, Mas, ih, udah merah-merah ya, nih, jarang-jarang nih. Udah pakai dasi, Mas. Udah pakai dasi nih, nih. Ini tuh. Ada berapa yang udah pakai dasi? 3, Mas. Ada 3 ekor. Ya. Mulus-mulus ya, lagi. Kalau yang 2 belum pakai dasi tapi jantan, Mas. Jantan. Kalau emang kalau masih muda ya. Nah, kalau masih muda gitu, kan banyak kadang-kadang datang tuh masih trotol-trotol kayak gitu. Iya. Kalau yang jantan tuh gimana ya? Itu kalau yang jantan kepalanya ada birunya ya. Oh, gitu. Jadi warna udah ketan merah di atas punggung. Punggungnya itu punggung ekor itu kan ketahuan. Oh, juga, ya. Gitu. Kalau ini Sumatera ya? Sumatera. Kalau yang jantannya harga berapa ini? Kalau yang udah merah sih harganya 2,5, Mas. Kalau yang merah kayak gini? Iya. Ini udah masih makan buah? Makan buah pisang mau, susu mau, ulet mau. Burung sehat ya, Mas ya? Oh, bening-bening. Sehat-sehat ya. Bening-bening ini mah tuh. Ini ada yang antik lagi loh. Ada lagi? Ya, sama-sama serindit, Mas, tapi beda ya. Tuh, Mas. Kok ini? Dasinya beda, Mas. Dasi sama paruhnya beda ya. Dasi sama paruhnya beda. Ini jenis apa lagi nih? Ini jenis unyil, Mas. Unyil. Dasi kuning ya. Dasi kuning ya itu ya. Dasi kuning. Ya. Serindit dasi kuning gitu. Tapi agak kecilan ya bodinya ya. Iya, agak kecilan. Ini untuk yang jantannya gimana? Ya itu jantan semua. Oh, jantan semua. Jantan, ya. Cuman dasinya kuning ya. Gitu. Yang dasi kuning. Yang Jawa sih, Mas. Jawa. Oh, iya, bener, oh gitu. Ini yang dari Jawa. Harga berapa kalau yang ini? 150. Manis-manis, Mas. Mantep-mantep, bening-bening. Yeah. Biasanya bedak usut. Iya. Yeah. Nah, kalau yang diombyokan ini gimana ini? Ya, yang ini yang hijauan ya, Mas. Oh, yang hijauan. Ya, tapi bisa sih, suruh milih yang jantan apa betina juga bisa. Ini yang Sumatera ya? Iya, Sumatera. Kalau untuk yang Jawa sama Sumatera itu kalau yang masih hijauan tuh biasanya ciri-cirinya apa ya? Paruhnya, jadi paruhnya beda. Oh, paruhnya ya. Beda. Paruhnya kenapa? Paruhnya kalau yang Sumatera kan hitam. Oh, hitam. Hitam coklat ya. Hitam, tapi hitam. Kalau yang Jawa itu oranye. Oh, gitu. Oke, ya, teman-teman ya. Stok banyak yang hijauan. Untuk yang hijauan harga berapa ini? 120.
Nah, ini ya teman-teman, di sini ada sepah raja nih. Tapi ini sepah raja ekor merah nih, teman. Bondol. Karena itu hitam-hitam kepalanya itu warna cakra. Ini yang ekor merah ya. Harga berapa nih yang ekor merah nih? 150 bondol. Nah, kalau ini kan yang ekor biru ya. Itu atas kepalanya birunya tompel, tapi mulus ya. Harga berapa ini? Itu harga 100.000. 100.000 plus ya. Nah, ini nih, burung masran ini nih. Wah. Jarang nih. Itu burung apa namanya? Yuhina ini. Yuhina Kalimantan. Ini udah rawatan. Udah ngepur semua. Oh, stoknya banyak. Wah, lumayan lah. Nah, kalau minta-minta ya enggak usah minta, kasihan ini minta. Nah, ya. Ini yang sudah pada rajin-rajin ya. Gitu. Tinggal dempetin aja sama murid terus aja ijonya. Oh iya ya. Ih. Kalau yang udah rajin kayak gini, harga berapa nih? Sama sih mas, 350. Harga sama, tinggal ya, pilih aja. Iya, tinggal milih. Ya. Tinggal milih aja, ya, ntar bilang lumayan, yang paling rajin yang mana ya, gitu ya. Aja. Karena tinggal nempetin aja ya. Iya. Karena burung ini lagi jarang sekali ya, teman-teman. Enggak kayak biasanya. Ya, biasanya omnya kan banyak sekarang. Ada banyak peminatnya. Hmm. Ya oke, teman-temannya mungkin sekian itu dari Doni Tokusuma. Kalau salah-salah kata, Doni Tokusuma minta maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang lagi nyari burung lolohan, burung-burung sortiran, plecimania bisa langsung aja merapat di sini. Mas Ran juga full stock, ada Yuhina Kalimantan tuh. Iya. Oh iya tuh yang spesial banget itu ada burung SRDC Bali. Itu datang langsung dari Bali, udah jinak. Udah cetekan, pokoknya langsung aja dikering-kering ya, yang iya. Tidak sempet. Oke, kita langsung pamit aja. Mas Yadi, makasih banyak nih, bos besarnya nih.